Jadi yang dikerjakan oleh KPK selama Tenda ya seperti prosedur mereka lah, kerja mereka menggeledah dengan kerja mereka yang rapi, bersih, memang agak sopan. KPK yang sini mereka cari-cari mereka, terus sudah itu dibersihkan lagi, dibereskan lagi oleh KPK. Kamar apa aja, Pak? Ruang kerja, Bapak. Ruang kerjanya, kamar? Ruang kerja, kamar juga termasuk ruang kamar. Semua lokasi. Hampir semua yang mereka curigai, mereka buka. Yang mereka curigai, yang berbentuk seperti kalau dibuka itu berkas, yang reda. Kita lihat satu-satu. Setelah itu mereka rakyat. Berapa orang? Jumlah 8 orang. 8 orang. Ada ini, Pak, memangnya? Jadi kalau lihat KPK tadi bawa koper, itu properti mereka. Properti mereka ya seperti laptop, printer, kamera, terus sarung tangan, itulah properti mereka. Apa aja yang dibawa masuk, nih, Bang? Yang dibawa masuk ke dalam itu apa aja? Selain dua koper? Dua koper itu aja. Sama dua tas ya? Sama dua tas. Bang, nama bang, siapa bang? Asim Rio.